Assalamualaikum, hai travelers. Jalan-jalan lagi bareng TF Travelog. Masih berwisata di Jogja. Dan kali ini aku mau rekomendasiin salah satu tempat wisata baru yang lagi viral banget nih. Nah, lokasinya ini masih ada di Kaliurang. Setelah kemarin kami upload wisata baru juga yang ada di Kaliurang ini, yaitu Kaliurang Park Botanical Garden. Buat kalian yang belum nonton videonya, bisa ditonton setelah video ini ya. Dan untuk linknya aku taruh di deskripsi. Sebelum mulai, seperti biasa aku mau ingetin buat travelers yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe dulu biar travelers gak ketinggalan mengenai info-info tempat wisata, tempat staycation, dan juga tempat kuliner yang menarik untuk dikunjungin pastinya. Terima kasih. Oke, travelers, nama tempat wisata yang mau kita kunjungin kali ini adalah Heha Forest, Yogyakarta. Nah, ini kita udah melewati pintu utama Heha Forest ya. Tapi untuk area parkirnya, travelers terus saja jalan ke atas. Nah, untuk area parkirnya ini lumayan jauh ya dari gerbangnya. Jaraknya itu sekitar 200 sampai 300 meter lah. Nah, ini dia area parkirnya, travelers. Area parkirnya cukup luas, bisa menampung banyak kendaraan. Ada area parkir motornya juga di sini. Terus untuk menuju gerbang masuk ke Heha Forest, kita diantar menggunakan shuttle car kayak gini. Jadi travelers nggak perlu khawatir jalan jauh-jauh dari area parkir ke pintu masuk Heha-nya ya. Nah, ini dia untuk area pintu masuk Heha Forest. Di sini juga kalian bisa memarkir kendaraan tepat di depan pintu masuknya, tapi dikenakan biaya Rp30.000 per kendaraannya ya. Di sini juga disediakan tempat duduk untuk traveler sambil nunggu-nunggu shuttle car. Disediakan juga wastafel, tempat cuci tangan. Terus di sini juga ada fasilitas Heha Jeep Lavatur Merapi, dan untuk kapasitas jeepnya itu 4 sampai 5 orang dewasa. Untuk info paketnya bisa travelers pause saja ya. Oke, kita langsung beli tiketnya aja nih. Untuk tiket masuknya itu dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Jadi di dalamnya itu nanti banyak spot-spot foto selfie, ada yang free sudah termasuk tiket masuk tadi, dan juga ada yang berbayar. Nah, dari pintu masuk kita langsung menemukan spot foto pertama nih, ada Bambu Forest. Untuk Bambu Forest ini free ya, nggak dikenakan biaya. Terus di sebelahnya ada Evergreen Park, di sini juga gratis, travelers bisa foto-foto sepuasnya. Nah, di sini juga ada bukit-bukit kayak bukit Teletubbies gitu, yang di dalamnya ada tempat duduk untuk tamu restoran. Dan untuk reservasi di tempat duduk itu, travelers harus membeli menu-menu di restorannya, minimumnya itu Rp300.000. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan itu ada booth jajanan juga, ada popcorn seharga Rp10.000 per cup. Terus di sebelah kanannya lagi ada spot foto menarik lagi nih. Nah, ini adalah Supermoon dan juga Forest Fall. Nah, di Forest Fall-nya ini free ya. Travelers bisa ngajak anak-anak main-main air di sini. Jadi air terjunnya tipis-tipis aja ya, tapi keren banget deh kelihatannya. Apalagi kalau udah terpasang lampu-lampu kayak gini. Kita lanjut lagi keliling-keliling area sini ya, travelers. Nah, masih di area yang sama, di sini ada booth jajanan juga, ada sate sapi, terus juga ada bakso goreng, ada jagung bakar, sosis bakar. Di sini menu cemilan-cemilan aja ya, dan harganya masih terjangkau. Terus travelers bisa duduk sambil makan-makan di area sini. Nah, kita lihat fasilitas lainnya. Di sini terdapat toilet pengunjung juga. Toiletnya terpisah pria dan wanita. Lalu juga bersih dan nyaman ya pastinya. Nah, ini juga jembatan yang bisa dijadiin spot foto lucu-lucuan juga nih, travelers. Kalau kesini bareng-bareng keluarga atau bareng-bareng teman-teman kalian, bisa berjajar di sini ya.
fotonya. Nah, di sini ada area kolam dan juga banyak ditanami pepohonan yang rindang kayak gini. Tapi di sini nggak bisa untuk ngajak anak-anak main air ya, karena bahaya travelers. Tetap dipantau ya yang bawa anak-anak kalau main-main di area sini. Tuh, keren banget ya. Dari sini bisa kelihatan juga supermoon-nya yang agak ketutup-ketutupan sama batang pohon. Tapi masih kelihatan cakep banget ya, Masya Allah. Berasa di film Twilight gak sih? Nah, di kolam ini juga dibikin tempat duduk bulat-bulat kayak gitu. Jadi travelers bisa duduk-duduk santai di sini. Sambil makan makanan dari restonya juga bisa. Atau sekedar ngadem-ngadem di sini menikmati suasana di Hea Forest juga boleh banget. Tuh, pencahayaannya keren banget ya. Pas banget di atasnya bulan, terus di bawahnya tuh air terjun. Suasananya asik banget ya, travelers. Kalau udaranya sih jangan ditanya lagi, di sini udah pasti sejuk dan adem banget. Dan ditambah lagi banyak dipasang lampu-lampu hias kayak gini. Ada supermoon-nya juga. Perpaduan warna lampunya juga pas ya, ada biru, warna warm. Jadi membuat kesannya itu lebih romantis. Nah, di dekat sini juga ada coffee shopnya travelers. Di sini banyak disediakan minuman-minuman kopi dan juga non-kopi. Ada susu juga. Terus selain itu juga ada sundae es krim. Oke, ini kita udah muter lagi ya, jalan ke arah depan. Nah, di area sini ada fasilitas lainnya juga. Kita lihat musolanya dulu. Untuk ukuran musolanya nggak terlalu luas ya, travelers. Tapi di lain tempat ada musola lagi yang masih dalam tahap pembangunan. Dan di sebelahnya ada bunny zone. Harga tiketnya Rp10.000. Travelers bisa ajak anak-anak main bareng kelinci di sini sambil ngasih makan. Lihat deh kelincinya, lucu-lucu banget ya. Di sini kelincinya banyak banget, terus bersih-bersih ya, dan kelihatan terawat banget deh. Oke, kita lanjut lagi ke spot foto berikutnya. Nah, ini ada Gate of Fantasy. Untuk masuk sini, travelers dikenakan tiket Rp25.000. Dan setelah masuk, durasi videonya itu diputar selama 7 menit. Nah, video ilustrasinya kayak gini, travelers. Keren banget ya buat bikin-bikin video ala-ala atau untuk foto-foto. Terus di sini juga ada bagian video yang bisa sensor tubuh kita. Jadi kalau kita gerak-gerak, kita juga akan muncul di layar itu. Lucu banget ya. Aku lupa nih istilahnya tuh apa, padahal dikasih tahu sama petugasnya. Pokoknya kalau travelers kesini, tanya aja sama petugasnya untuk bagian video yang bisa sensor tubuh kita tuh bagian mana gitu ya. Nah, kalau travelers masuk sini nggak usah khawatir rebutan sama pengunjung yang lain. Jadi untuk masuk sini tuh kita berganti-gantian. Oke, selanjutnya kita mau makan malam dulu di restonya. Dan ini area restonya travelers, terdiri dari 2 lantai. Dan di sini travelers juga bisa mengadakan event. Untuk pemesanannya minimal 30 orang dengan biaya Rp50.000 per pax-nya. Dan ini area resto di lantai 1. Untuk area tempat duduknya cukup luas. Kursi dan meja makan yang disediakan juga cukup banyak. Dan ada tempat duduk kayak ayunan kayak gini. Keren banget ya. Dan ini area resto di lantai 2.
banyak disediakan tempat duduk di area outdoor dan juga semi outdoor, dan juga ada spot tempat duduk yang paling spesial nih di sini. Nah, kalau duduk di sini kalian bisa langsung melihat pemandangan ke bawah ke area forest spot, terus bisa lihat supermoon-nya juga dari sini. Nah, ini spot foto yang keren juga nih, travelers. Nah, ini adalah Bridge Me to the Moon. Untuk tiket masuknya itu Rp20.000 per orang. Jadi, travelers bisa lebih puas foto-foto dengan supermoon-nya di sini karena terlihat lebih jelas ya. Keren banget kan? Oke, ini dia menu-menu yang tersedia di restonya. Waktu kita datang ada promo barbecue travelers, satu orangnya itu Rp99.000. Terus untuk menu yang lainnya yang disediakan ada menu Nusantara dan juga menu Western. Untuk harganya terbilang murah enggak, tapi terlalu mahal juga enggak ya, tengah-tengah lah ya. Tapi menurut aku ini harganya worth it kok. Dan untuk minuman-minumannya juga banyak, dari coffee dan juga non-coffee. Dan ini menu yang kita pesan ada chicken cheese geprek, beef waffle pasta, dan juga rolade soup. Terus untuk minumannya yang kita pesan ada forest latte dan juga forest healthy juice. Ini enak banget pastanya, creamy gitu, dipaduin sama telur setengah mateng kayak tadi, jadi rasanya lebih creamy ya. Terus untuk chicken cheese gepreknya juga enak banget, nasinya nasi daun jeruk gitu. Oke, travelers, nggak kerasa nih ternyata kita di sini sampai udah mau tutup. Saking betahnya ya. Ini udah hampir jam 9 malam. Kita udah mengelilingi semua area sini ya. Gimana travelers, indah banget kan tempatnya? Pokoknya Hea Forest ini cocok deh buat kalian yang suka cari spot foto Instagramable. Dan ini kita jalan menuju pintu keluar, kita akan melewati Hea souvenirnya dulu ya travelers. Jadi travelers bisa membeli bermacam-macam souvenir dari Heha, dari mulai makanan, mainan anak-anak, terus juga ada oleh-oleh khas Jogja juga dari sini. Oke, travelers, sekian dulu jalan-jalan virtual kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi referensi buat travelers yang ada rencana liburan ke Jogja. Aku rekomendasiin tempat wisata ini wajib masuk list ya. Terima kasih travelers sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga hari-hari travelers menyenangkan dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.